Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang minta saya recommend wireless mechanical gaming keyboard yang silent, yang kalau kita tekan-tekan dia tak keluarkan bunyi yang bingit, bunyi yang bising. At this moment, kebanyakan wireless mechanical gaming keyboard yang saya review memang keluarkan bunyi walaupun dia pakai red switches yang linear tu. Yang paling sunyi, sepi, saya boleh kata low profile mechanical keyboard yang standard macam ni, saya belum ada pengalaman lagi lah. Tapi saya percaya benda tu wujud. Memang ada wireless mechanical gaming keyboard yang silent, tapi tak dalam pengetahuan saya. Tak ada dalam pengetahuan saya. Kalau anda tahu, anda boleh kongsikan dengan semua orang dalam ruangan komen di bawah. Pastinya jawapan anda, perkongsian anda akan bagi manfaat kepada semua orang termasuk saya sendiri. Jadi saya pun jalan-jalan lah dekat Shopee nak cari, nak hunt mana-mana, takut-takut ada kan. Saya tak jumpa, memang tak jumpa. Yang saya jumpa satu wireless RGB keyboard yang menarik, silent. Unfortunately dia bukan mechanical keyboard, dia adalah membrane. Perkenalkan FreeWolf M96. Apa-apa pun, bagi saya buat introduction dulu. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Okey, sebab utama kenapa saya beli FreeWolf M96 ni adalah kerana dekat Shopee tu dia tulis Xiaolang punya keyboard. Oh, and based on pengalaman saya review Xiaolang K68 sebelum ni, dia adalah satu mechanical gaming keyboard budget yang mantap gila. Saya pun fikir mungkin M96 ni pun sama dengan yang tu lah. Bila sampai tengok-tengok, dah lah brand lain. Then saya baru tahu dia adalah membrane keyboard. Bila saya guna, saya rasa macam berbaloi juga untuk saya kongsikan dengan anda. First kali, dia punya form factor. Form factor untuk keyboard ni adalah 96. Dia ada dedicated key untuk numpad. Lepas tu dia ada dedicated row untuk F1, F2, F3 sampailah F12. That's why untuk saya layout macam ni tak ada masalah langsung. Yang tak ada, yang anda kena tahu, dia tak ada navigation button. Navigation button ni macam delete button. Lepas tu dia tak ada insert, dia tak ada home, lepas tu dia tak ada print screen button. Nak kata tak ada pun tak sebenarnya, sebab semua button-button tu dia dah masukkan dekat key lain. Jadi kita kena guna function key. Macam dia punya home button, kita kena tekan Fn button dengan nombor 7 yang ada dekat numpad ni. Feature function tu ada, tapi nak guna tu macam leceh sikit lah. Dan apa yang menarik dekat keyboard ni, dia datang dengan satu knob. Knob ni kita boleh guna dengan dua function. Yang pertama, kita boleh laras dia punya volume, kita boleh increase volume, decrease volume, and kita pun boleh adjust brightness untuk dia punya LED. Yes, keyboard ni menyala dengan fixed RGB LED. Anda boleh tengok yang dia punya warna tu memang tetap. Belah kiri ni ada warna orange, atas dia warna pink, lepas tu ada warna purple, ada biru, hijau, kuning, lepas tu orange balik, ada pink. Dia punya gradient bagi saya sangat-sangat cantik. Kita tak boleh nak tukar apa-apa effect, memang kekal macam ni. Tapi kita boleh laras dia punya kecerahan dengan cara tekan Fn button, arrow key atas dan juga bawah. Atas untuk tinggikan dia punya brightness, manakala bawah untuk rendahkan dia punya brightness. Untuk kita tukar dia punya brightness menggunakan volume, menggunakan knob ni, kita tekan knob ni lama-lama dalam 5 saat macam tu, sampai dia berkelip sekali, maka kita dah boleh laras dia punya brightness menggunakan knob ni. Kalau kita nak guna volume, kita tekan 5 saat lagi sampai dia berkelip macam tadi, then dia punya function dah bertukar kepada volume lah. Alright, dari segi design, sebenarnya saya suka dengan konsep yang dibawakan dekat FreeWolf M96 ni. Dia datang dengan 3 variasi. Anda boleh beli yang shimmer, anda boleh beli yang saya ni coffee, lepas tu ada satu lagi saya tak pasti dia punya variasi macam mana. Nanti anda boleh tekan link yang saya sediakan dalam ruangan description box below untuk tengok apa yang ditawarkan oleh FreeWolf ni. Konsep coffee ni cantik. Dia punya keycap bukan plain black ataupun plain white. Anda boleh nampak macam dia punya enter key ni, dia berwarna coklat, milky coklat. Lepas tu dia punya shift key dan dia punya slash key. Jap, saya nak tunjuk kepada anda keycap dia satu persatu. So ada 3 warna yang dimainkan dekat keyboard ni. Macam saya bagi tahu, enter key dia adalah milky coklat. Lepas tu dia punya shift ni creamy coklat. Dia bukan warna creamy kuning tu, tak ada. Dia menghampiri
diri kepada warna coklat, buih coklat tu. Dan dia punya button, kebanyakan button dia adalah karbon. Combination untuk tiga warna bagi saya memang nice gila lah. Saya lupa nak cerita kepada anda yang di atas tepi knob dia ni ada satu LCD, yang mana LCD ni kita boleh pantau percentage battery dan juga connection yang kita sedang guna. Untuk notification lain macam numpad, caps lock dan juga Windows key ada dekat belah kiri dia. Tentang battery, saya guna keyboard ni dengan wireless connection 2.4 GHz. Saya turn on dia punya LED sehari, dalam 10 jam insyaAllah boleh tahan lagi. Kalau anda nak bateri dia tahan lebih lama, anda boleh guna Bluetooth connection, anda turn off dia punya LED. Alright, anda kena tahu perbezaan antara mechanical keyboard dengan membrane keyboard. First kali, dia punya structure dan juga mechanism tu sendiri. Membrane keyboard seperti yang anda dapat tengok, dia sangat-sangat simple. First kali ada keycap, lepas tu ada membrane ataupun lapisan getah dan ada PCB board. Bila mana kita tekan lapisan getah ni kena dengan PCB board, input akan diregister lah. Manakala untuk mechanical keyboard, di dalam mechanical keyboard tu dia ada switch. Switch ni yang kompleks sikit. Oh, ada stem, lepas tu ada spring, lepas tu ada leaf. Bila mana bila kita tekan keycap, keycap ni akan tekan dia punya stem, stem ni akan tekan dia punya leaf, leaf akan tekan dia punya PCB board, then input akan diregister lah. Walaupun mechanical keyboard punya structure lebih kompleks, tapi yang confirm dia dapat register input secara total. Takkan ada miss and on time. Laju gila compare dengan membrane ni. Membrane walaupun dia simple kan, mekanism dia, dia punya structure tadi simple, tapi possibility untuk dia tak register input tu ada. That's why bila nak beli membrane ni, anda kena cari yang N key rollover, yang bila kita boleh tekan banyak key dalam satu masa. Persoalannya sekarang, adakah FreeWolf M96 ni boleh tekan banyak key dalam satu masa? Saya dah test dengan website key rollover test. Dekat sini saya tekan 8 key serentak, anda boleh nampak dia register 8 key lah. Even kalau saya tekan 10 key, anda boleh nampak dia register 10 key. Based on pengalaman saya guna FreeWolf M96, saya type script, karang panjang-panjang ayat kan. So far saya tak ada masalah input registration lah. Apa yang saya tekan semua keluar dekat situ. Typo bukan isu keyboard, typo itu adalah isu saya sendiri. Tapi saya tak boleh sembunyikan fakta kepada anda, kadang-kadang bila saya tekan dekat key rollover test ni, dia tak register input. Saya tak pasti macam apakah benda yang trigger dia untuk dia tak register input tu. Saya cuba cari, macam sekarang anda boleh nampak dia tak register langsung key walaupun saya sedang tekan banyak key. Sekarang kalau saya tekan banyak key, dia register satu sahaja. Contoh kalau kita tekan 8 key, contoh sekarang saya tekan 8 key, kemudian saya tambah 2 key lagi, dia boleh register. But kadang-kadang macam yang anda dapat tengok, bila saya tekan, macam sekarang saya tekan banyak key, lebih kurang 8 key, dia register 1 key sahaja. Tak pastilah. So far saya guna untuk type, macam saya bagi tahu kepada anda, saya buat skrip, saya tak hadap sebarang masalah. Yang ni bila saya main banyak-banyak, banyak kali baru saya perasan ada isu ni. Kalau mechanical keyboard, insyaAllah anda tak akan hadap masalah ni. Jadi perbezaan seterusnya tentang membrane dan juga mechanical keyboard, of course typing experience tu, saya tak boleh nak tipu dengan anda. Once anda dah try mechanical keyboard, anda dah susah nak kembali kepada membrane lah. Feeling tekan totally berbeza. Saya awal-awal suka dengan blue switches, bila tekan tu rasa dia punya lekukan, lepas tu berat dan bunyi ketak-ketak-ketak, shock gila. Tapi bila dah setahun guna blue switches, saya start tukar kepada brown switch, yang mana dia dah tak bunyi sangat, dia tactile, dapat rasa lekukan tu. Dan lepas setahun pakai brown switches, saya tukar kepada red switches. Tapi sekarang saya kembali kepada brown switches lah. Bila kita tekan membrane switches, seriously, dia punya feeling tu sama sebiji dengan kita tekan gelang getah tu. Gelang getah tu kita tekan, itulah feeling yang kita dapat. Untuk sesetengah orang mungkin okey pakai membrane switches, tapi personally saya suka mechanical switches. Ini dan dari segi bunyi, yang bunyi memang menang membrane. Maksudnya kalau anda nak bunyi yang perlahan, yang tak keluarkan noise, anda boleh try membrane switches. Lagi-lagi kalau anda ni jenis type tak angkat jari. Kalau saya type, saya angkat jari and dia akan keluarkan sendiri
sedikit bunyi. Tapi kalau anda ni professional, anda type tak angkat jari, memang tangan fix dekat sini, jari telunjuk anda kekal dekat F dan juga J, cucuk macam tu, dia tak akan keluarkan bunyi sangat. Ini perbezaan typing antara FreeWolf M96 dengan Gamma K TK78 yang saya guna. Sebagai penutup, saya bukan nak tegakkan benang yang basah, nak racun anda, nak paksa anda beli FreeWolf M96 ni. Apa-apa pun, kita tak boleh nafikan yang typing experience dekat mechanical keyboard lagi best regardless apa switches yang kita guna. Itu hakikat dia. Cuma kalau anda macam tak kisah tentang mechanical keyboard, anda just nak yang silent wireless harga bawah RM100 Malaysia, then anda bolehlah cuba M96 dari FreeWolf. Ini pun antara option yang okey bawah RM100 Malaysia. Kalau anda nak bawah RM100 Malaysia, nak satu mechanical keyboard yang sedap gila wireless, seriously saya recommend anda beli Zeolang K68 yang saya review sebelum ni. Dari segi brand memang tak terkenal, even brand China tak tahu dari mana dia datang. Tapi saya dah test, saya dah review, dia punya typing experience cenggini punyalah. Link beli ada dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berboh, jumpa lagi.